A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat, diantaranya nikmat cinta dan mencintai Salawat serta salam semoga Allah curah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Al Quran yang dicintai Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terindah dari perpisahan adalah menjelaskan Semua orang, termasuk teman-teman yang ada di sini, punya potensi hatinya terikat pada sesuatu. Terikat kepada orang, tempat, ataupun kenangan, dan jika ikatan ini tidak dikelola dengan tepat, akan bisa menyakiti hati. Seperti gelas, seperti gelas kaca yang diletakkan di pinggir meja, ia berpotensi untuk jatuh dan retak. Seperti itulah kemungkinan hati kita: bisa jatuh dan retak akibat diletakkan pada sandaran yang rapuh dan ikatan yang salah. Jika teman-teman meletakkan seseorang di dalam, di dalam hati sebelum ikatan pernikahan, maka berusaha keraslah menghindarinya. Jika sudah terlanjur, sementara teman-teman dan dia belum siap menikah, pilihannya adalah menjalani perpisahan dan berusahalah untuk mengikhlaskan. Perlahan dalam mengikhlaskan. Melah melawan rasa sakit akibat perpisahan dengan instan, ingin sepenuhnya menghindarinya dan berpura-pura tidak mengalaminya, malah akan membuat rasa sakit meningkatkan rasa sakit itu sendiri. Terlalu cepat berusaha menekannya justru berpotensi menjadi sebuah bom yang berbahaya. Melainkan, cobalah untuk mengeluarkan rasa sakit atau sedih itu sedikit demi sedikit. Sadarilah ketika kita sedang sakit karena kehilangan, ada Allah membuka pintunya untuk kita dekati. Segera mendekat kepada Allah supaya Allah membantu mengikhlaskan, mengadulah kepada Allah, menangislah kepada Allah, ikatkan diri kita kepada Allah. Hari ini mungkin teman-teman sakit dan kecewa karena berharap kepada manusia, namun dari sakit ini teman-teman akan belajar. Jika tidak ingin kecewa, maka berharaplah kepada Allah. Pasti Allah akan kuatkan. Gundahnya akan Allah lapangkan, lukanya akan Allah sembuhkan. Percayalah, jika ujian itu untuk menguatkan, percayalah ujian dari Allah itu untuk menguatkan kita, termasuk ujian perpisahan. Contohnya, Nabi Yusuf alaihi salam. Kalau bukan karena ujian, beliau hanyalah anak kesayangan ayahnya tetapi dengan ujian dikhianati saudara-saudaranya dijual sebagai budak ujian dari istri tuanya dan masuk penjara jadilah nabi yusuf alaihi salam yang mulia contoh lain kisah nabi ismail alaihi salam ismail seorang anak yang disayangi ayahnya tetapi Beliau diuji harus berpisah dengan ayahnya di waktu masih bayi. Bahkan saat remaja, beliau harus disembelih oleh ayah tercinta setelah lama tidak berjumpa. Jadilah Nabi Ismail, ya orang yang mulia. Terakhir, kisah Nabi Ayub Alaihi Salam, pria kaya yang makmur dan bahagia tetapi dengan ujian. Hartanya habis, ternaknya binasa, anak-anaknya tiada, dan penyakit berat dan penyakit kulit menggorogoti seluruh badannya. Dengan ujian Allah ingin memuliakan kita. Dengan ujian Allah ingin menguatkan kita. Dengan ujian Allah ingin membuat kita semakin dekat dengannya. Ya, ujian membuat kita semakin kuat dan semakin dekat dengannya. Termasuk perpisahan. Bagaimana tidak ketika hati ini terikat kepada seseorang dan menjalin hubungan yang tidak disukai Allah, kemudian kita memutuskan untuk berpisah, maka kita akan sepenuh hati mendekat kepada Allah. Dalam kepedihan kita dalam kepedihan hati kita meminta, kita memohon, kita berdoa lewat perpisahan, kita mencapai titik kesadaran penuh untuk berharap hanya kepadanya. Dan tak akan mungkin kecewa jika kita sudah berhasil berharap penuh hanya kepadanya. bahagiakan hati dengan putu, keputusan itu untuk berpisah memilih sendiri sampai akad terucap di hari suci <laughs> bersyukurlah atas keputusan itu sesungguhnya kita sedang berada di jalan untuk meraih, meraih kecintaannya seperti doa Nabi Daud senantiasa yang dipin Ya pinta, Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal alladhi yuballighuni hubbaka. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu cintamu dan cinta orang yang mencintaimu. Dan aku memohon kepadamu perbuatan yang dapat mengantarkanku kepada cintamu. Semoga keputus semoga keputusan untuk berpisah menjadi salah satu perbuatan yang dapat mengantar mengantarkan kita kepada cintanya, bahagialah atas ketetapan hati, memutuskan hubungan yang Allah tak sukai, karena kita akan terbebas dari tumpukan dosa akibat pandangan yang hianat, rayuan yang berberat hisab, dan sentuhan yang bernilai maksiat. Berbahagialah kita akan merasakan keajaiban kalimat tidaklah sesuatu diambil Allah kemudian engkau ridho melainkan akan digantikan dengan yang lebih baik. Masya Allah bukan digantikan dengan yang lebih baik. Bisa jadi tidak sama persis tapi pasti Allah ganti dengan yang lebih baik. Teman-teman tarik nafas yang dalam dan perlahan. Rasakan ketenangan dalam hati kemudian jawablah pertanyaan ini. Ya Allah. Apakah Nabi Is, apakah Nabi Yusuf alaihi salam kembali kepada ayahnya? Apakah Nabi Ismail alaihi salam kembali bertemu dengan Nabi Ibrahim? Dan yang terakhir, apakah Nabi Ayub mendapatkan kesehatannya kembali? Ya, ya bahkan dalam kondisi yang jauh lebih baik. Jadi, teman-teman, sendiri itu pilihan. Pilihan terbaik untuk kita sekarang, jangan takut dengan kesendirian. Allah Yang Maha Perkasa untuk mengatur segalanya akan mempertemukan kita dengan jodoh. Le, dengan jodoh, lewat skenario yang begitu, yang begitu istimewa, di waktu terbaik, bukan menurut kita, tapi menurutnya. Ada sebuah tulisan, mungkin dapat menggugah hati gitu ya. Jika hatimu tersentuh cinta, saat kau pejamkan mata, mungkin yang terlihat adalah senyumnya. Atau saat kau perhatikan tenang air telaga, ada bayangnya bertahta di sana. Pun saat kau pandangi senja, indahnya langit hanya menjadi pengantar semua tentangnya. Maka jika hatimu tersentuh cinta, segeralah datang kepada Allah. Jika hatimu tersentuh cinta, segeralah datang kepada Allah temui dia di sepertiga malam. Dalam khusyuk dirimu berdoa, tuangkan gundah di dalam dada kepadanya dia yang mencintaimu begitu luar biasa. Istiqoroh, mintalah pilihan yang terbaik kepadanya. Duhai engkau yang tersintai. Duhai engkau yang tersentuh cinta, ketahuilah Allah lebih sayang padamu dibandingkan ibumu sendiri. Maka ceritakan semua kepadanya, Tak akan mungkin tulus doamu disia-siakan olehnya. Jika hatimu tersentuh cinta, berdoalah, berdoalah seperti doa seorang solih yang hatinya pernah dilanda cinta. Ya Allah, jika aku jatuh cinta, ciptakanlah aku pada seseorang yang melabuhkan cintanya padamu, agar bertambah kekuatanku untuk mencintainya. Ya Muhaimin, jika aku jatuh cinta. Jagalah cintaku padanya agar tidak melebihi cintaku padamu. Ya Allah, jika aku jatuh hati, izinkanlah aku menyentuh hati seseorang yang hatinya tertaut padamu agar aku tidak terjatuh dalam jurang cinta semu. Ya Rabbana, jika aku jatuh hati, jag jagalah hatiku, jagalah hatiku pandangannya. Jagalah hatiku padanya agar tidak berpaling darimu. Ya Rabbul Izzati jika aku rindu, rindukanlah aku pada seseorang yang merindui syahid di jalanmu. Ya Allah, jika aku rindu, jagalah rinduku padanya agar aku tidak lalai merindukan syurgamu. Ya Allah, jika aku menikmati cinta kekasihmu, jaga, janganlah kenikmatan itu melebihi kenikmatan indahnya bermunajat di sepertiga malam terakhirmu. Ya Allah, jika aku jatuh hati pada kekasihmu, Jangan biarkan aku tertatih dan terjatuh dalam perjalanan panjang menyuruh manusia kepadamu, ya Allah. Jika kau halalkan aku merindui kekasihmu, jangan biarkan aku melampaui batas sehingga aku melupakan pada cinta hakiki dan rindu abadi hanya kepadamu, ya Allah. Engkau mengetahui bahwa hati-hati ini telah berhimpun dalam cinta padamu, telah berjumpa pada taat padamu, telah bersatu dalam dakwahmu, telah berpadu dalam membela syariatmu. Kukuhkanlah ya Allah ikatannya, kekalkanlah cintanya, tunjukilah jalan-jalannya, penuhilah hati-hati ini dengan nurmu yang tiada pernah pudar. Lapangkanlah dada-dada kami dengan limpahan keimanan kepadamu dan keindahan bertawakal di jalanmu. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kultum ini diambil dari buku Aku Tersentuh Cinta, karya Arif Lahman Lubis ditutup saja dengan doa Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amalan ladhi yubaliguni hubbaka Allahumma ja'al hubbaka habba ilayya min nafsi wa ahli